everybody, what's up? Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian semua cara merubah suara kita itu menjadi seperti alien atau seperti suara-suara gemoy gitulah. Karena suara ini lagi emang marak-maraknya di TikTok, lagi kayak dibikin kayak cerita-cerita gitu, terus suaranya diubah jadi kayak bergelombang-gelombang gitu. Buat kalian yang penasaran gimana contohnya, contohnya itu kayak gini. Mama. Kenapa? Laper lo, aku lo, mama belum masak. Masaklah. Oh iya, mama lupa lo. Yaudah, ambil dulu itu bumbu nasi goreng yang instan di belakang ya. Bawa ke sini guru, mama masakin. Yes. Mama mana sih? Di mana? Ya itu di situ benar. Itu tadi. Jadi guys, aku bakal tutorial ke kalian gimana sih caranya merubah suara kayak seperti tadi video sebelumnya. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, stay tune terus. Balik lagi di channel Official Adam yang F-nya double. KJ, apa kabar semuanya? Semoga kalian gak pernah bosan. Dan di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian gimana sih cara merubah suara kita menjadi suara seperti alien atau seperti suara gemoy gitulah. Buat kalian tuh yang kayak pada nonton di TikTok, itu kan banyak banget. Aku pun sering lihat guys di TikTok tuh, pusing gimana caranya skip, karena emang di setiap aku scrolling itu ada banyak banget orang yang bikin sinema singkat atau cerita singkat mengenai TikTok yang kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak bikin video biasa, cuman kayak suaranya tuh diubah. Nah, jadi makanya aku tuh kayak penasaran gitu loh, gimana sih caranya. Ternyata fiturnya itu gak dari mana-mana, cuman dari aplikasi TikToknya aja. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update dan video terbaru dari aku. Klik like dan share ke seluruh sosial media yang kalian bisa juga ya guys. Jangan lupa follow Instagram aku @adm.otc, karena sana banyak banget konten seputar TikTok transisi yang dapat kalian copy. So, daripada kalian makin penasaran, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung aja kalian buka aplikasi TikTok. Aku mau ngasih tahu kalian dulu kalau TikToknya itu harus TikTok yang official guys, bukan TikTok yang Lite, biar kayak fiturnya itu ada. Secara kan di Lite itu atau di TikTok itu nggak ada fiturnya ini, cuman di TikTok official aja yang ada. Jadi makanya kalian download dulu aplikasi TikTok officialnya ya. Langkah selanjutnya, ketika kalian udah buka aplikasi TikTok officialnya, itu kalian klik icon plus yang ada di bawah ini, kalian klik. Jadi guys, tampilannya bakalan kayak gini. Kalian bisa pilih mau bikin yang 15 detik atau yang 60 detik, itu terserah kalian ya. Karena di sini aku mau pakai yang footage-nya itu udah ada, jadi aku nggak perlu bikin, nggak perlu record lagi gitu ya. Jadi aku langsung ambil aja footage mentahan yang udah ada di HP aku. Kalau kalian pengen record boleh, kalian bisa record dulu pakai yang fitur 15 detik atau 60 detik, itu kalian bisa pilih serah kalian. Aku juga udah pernah bikin tutorialnya untuk bikin video TikTok yang 60 detik. So kalau kalian mau bikin recordannya itu, kalian bisa bikin dulu, karena di sini aku mau pakai footage yang sudah ada atau rekaman video yang sudah ada. Jadi aku langsung ke inti videonya saja. Oke teman-teman, jadi ini dia footage yang aku punya. Selanjutnya kalian klik tombol yang itu. Nah, di sini ada banyak banget pilihan suaranya. Kalian bisa pilih aja. Nah, itu suara yang kayak suara gemoy atau suara bergelombang kayak alien itu. Untuk lebih jelasnya, hasilnya bakalan kayak gini ya, guys. Aku asalnya dari misalnya itu situ. Tahu enggak? Dari situ nggak jelas. Yaps, itu dia tadi adalah tutorial cara merubah suara kita yang kayak biasa-biasa jadi kayak suara alien. Di situ juga kalian bisa merubah suara kalian, gak hanya itu doang, tetapi banyak banget untuk fitur-fitur merubah suaranya atau jenis-jenis suara itu banyak banget. Kalian tinggal pilih-pilih aja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini, like juga video ini, komen di bawah kalau kalian ada saran aku mau bikin video apa untuk kedepannya. Dan buat kalian yang tertarik pengen banget bikin video kayak gitu, jangan lupa bikin lalu tag di Instagram aku @adm.otc, nanti aku bakalan repost postingan kalian. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, semoga kalian gak pernah bosan. Dan dadah.